Oke. Terus untuk satu lagi, ini sekarang musim ini ya, musim hujan, jadi sebaiknya. Buat teman-teman yang lain, gunakan Acriplapin. Nah, susah betul ngomong ini. Acriplapin. Ya, tujuannya buat antisipasi kalau jamur. Ini bisa pakai daun ketapang sih. Cuma yang ini kan sudah diekstrak ya daun ketapangnya. Kandungan yang di daun ketapang sudah diekstrak menjadi ini. Jadi ini lebih bagus juga. Saya dulu pernah punya merek Acriplapin yang bagus, tapi sekarang sudah tidak produksi lagi. Terus lama saya tidak beli merek ini karena yang ada di Kalimantan itu biasanya kurang bagus, berapa kali pakai tidak ada fungsi. Sekitar 3 bulan ini saya mulai pakai ini karena ada saran info dari teman-teman yang beli di saya. Terus kemarin yang sempat jamuran juga ada merahnya beli dari saya, karena emang airnya tidak cocok dia beli. Saya suruh nyari Acriplapin beli online, ternyata dia mungkin bingung ya, dia beli ini merek ini ya. Merek ini ternyata berhasil, jamurnya sembuh. Ya sudah, saya cari tokonya di mana, jadi dibeli juga. Dan ternyata emang bagus. Merek ini bagus nih, jadi bisa saya rekomendasikan buat teman-teman yang mau nyari ini, beli yang ini ya, Sake Pro ini bagus juga nih. Jadi kemarin berapa kasus? Kadang kan nih ya, musim transisi seperti ini, baby saya kadang-kadang KO juga nih. Nah, jadi dipakai ini kemarin, jadi yang baru netas ini dipakai ini juga. Alhamdulillah. Enggak mati. Nah, kami enggak mati. Jadi untuk terus misalnya enggak jamuran gimana? Saran saya kalau enggak jamuran pun atau enggak ini pun pakai aja enggak apa-apa. Ini buat antisipasi, buat antisipasi juga bisa. Jadi bukan hanya untuk penyembuhan tapi buat antisipasi. Dan bagusnya sih pakai ini aja buat antisipasi. Walaupun air jadi hijau kayak gini enggak masalah. Atau jadi kuning ya, maaf, jadi kuning kayak gini enggak masalah. Yang penting kura-kura aman ya gitu. Nah, ini jadi silakan nanti cari aja buat ini. Saya akan bikin panduannya nanti ya, cara makainya atau kombin apalagi yang bisa digunakan supaya keluarga teman-teman sehat di musim-musim transisi atau pancaroba seperti ini. Ini sama nih, di saya juga di Kalimantan juga udah mulai hujan alhamdulillah. Nah, cuma harus ekstra hati-hati buat baby. Nah. Oke, demikian untuk ininya. Kura-kura yang atas, yang ini nggak tahu nih, ini belum di koyang ini oke, dia belum dipesan. Tapi kalau diborong lagi saya nggak tahu, jadi kayak mau pesan silakan pesan. Oke, dan nomor WA ada di deskripsi, dan juga silakan inbox dan IG ya. Tapi kalau cepat saya balas, biasanya saya pakai WA saya cepat balas. Nah, karena kadang-kadang mau ini lihat dulu apakah ada yang nanya segala macam, saya masih bahas di WA. Oke, tapi sebelum itu kita mau lihat-lihat dulu. Tadi sempat saya pegang-pegang, ternyata ada dapat sesuatu. Kita akan lihat. Dapat telur tadi sebenarnya. Lihat, nah kan, dapat telur. Kalau lihat telurnya sih kayaknya telur dapet. Jadi seperti saya katakan tadi, sering kali dapur ini kalau di lokalan bisa jadi hama. Jadi dia nggak pakai musim dia ini lokalnya.
Gulung. Jadi telur itu diputar-putar sih tidak ada masalah selama masih baru ya. Kadang-kadang saya banyak diprotes tuh, mas telurnya kok naruhnya asal aja. Oke, kita akan bersihkan satu persatu. Ini ya, oh, enggak. Oke. Balik yuk, mau hujan. Oke, hujan harus cepat ya, ini pecah ya, sayangnya. Ya, ini jelas kelihatan nih pestilnya. Oke, untuk gua sendiri alhamdulillah memang di rumah sudah ini ya. Jadi memang enggak segampangnya teman-teman lihat di video. Saya sendiri sudah breeding gua sendiri di tahun 2015 dan satu tahun itu malah enggak ada dapat sama sekali. Jadi di tahun 2016 itu sebenarnya udah mulai nyerah, cuma ternyata alhamdulillah dapat anaknya si Brazil. Bukan ding, perdana saya malah hybrid. Jadi hybrid saya sempat bertindak mau breeding Brazil karena Brazil banyak atau breeding res. Jadi saya beli jantannya YB. Nah, ternyata dapat saya hybrid YB dan itu merupakan perdana saya berhasil malah dapatnya hybrid. Jadi benar-benar nanti lama. Nah, mulai lancarnya lagi 2015 pertengahan tuh udah mulai sering dapat ini ya, dapat baby. Jadi emang perjalanannya panjang. Jadi kura-kura itu enggak semudah mengumpulkan ini juga lama apa mengumpulkan jantan betinanya terus jadi itu enggak. Jadi emang butuh proses di dalamnya dan kesabaran diperlukan. Oke, sudah semua. Oke, sudah sekarang tinggal inkubator yang ini pecah ya, mudah-mudahan dibuang. Kita kasih kelele. Oke, demikian cukup untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Saya Jorgen Keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.